Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah, kali ini tim berantas Badan Narkotika Kota Jambi berhasil menangkap 3 tersangka pengedar sabu di Kecamatan Sungai Bahar nih, Muaro Jambi lebih tepatnya. Nah, katanya pelaku mengedarkan sabu ke petani dan juga pekerja sawit. Ini kamu tanggunglah akibatnya. Kita tengok pantauannya di pantauan Bang Jack. Jelang akhir tahun 2022, tim berantas BNN Kota Jambi kembali mengungkap peredaran gelap narkotika. Kali ini 3 pengedar narkotika ditangkap di Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika di kawasan tersebut. Ketiga pelaku yakni UK, RA, dan YS ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan tempat menjual sabu. Pelaku diketahui merupakan pengedar narkotika yang kerap menjual sabu ke para petani dan pekerja sawit di Sungai Bahar. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 13 paket kecil dan paket sedang sabu, beserta 1 pack plastik klip. Perkara ini pengungkapan perkara yang di Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi kita amankan ada 3 orang, 3 pelaku atas nama inisial UK, yang kedua RA, dan YS. Seperti rekan-rekan lihat sekalian, berikut barang bukti yang berhasil kita amankan dari kegiatan yang tersebut. Ada 13 paket yang diduga narkotika jenis sabu. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.